Ada orang berkata ilmu tasawuf itu haram dipelajari sebab tidak berasal daripada Nabi. Tapi selama ini saya tahu ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. Tiga, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya wajib, bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tak usah pakai sifat 20. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja. Bukan kita nak tulis buku. Datang, duduk, dengar baik-baik. Mengantuk-mengantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ulama fiqh, datang ulama akidah, tapi masalah akhlak. Bagaimana nak membersihkan hati daripada hasad? Bagaimana nak membersihkan hati daripada dendam kesumat? Setelah dia bersih, bagaimana nak memasukkan ridha, qanaah, tawakal? Maka datang ulama yang mengkhususkan diri dalam masalah ini. Merekalah Imam Junayd al-Baghdadi, merekalah Imam Saraj at-Tusi dalam kitab al-Luma' yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Datanglah Imam Abu Talib al-Makki dalam kitab Qutl al-Qulub. Datang pula Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Datang pula para ulama lain, bahkan sampai ke negeri kita Sumatera. Berapa banyak imam-imam daripada atas, daripada Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, turun sampai ke bawah, daripada Kelantan, daripada Kedah, lalu masuk ke Pulau Sumatera. Kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam bahasa Melayu, jadilah kitab Sayyirus Salikin, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Nah, tersebut nama saya sikit kan. Maka tasawuf mana yang kita ikut? Tasawuf sunni. Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf, dia pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa-huwa, itu-itu juga. Tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun nafs. Maulid Nabi, tak boleh. Maulid Nabi, bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama. Isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan satu Muharram, bid'ah, tak boleh. Tapi pada bulan Muharram, apa dia buat? Kajian Muharram. Kajian hijrah Nabi. Sama. Maka jangan mahu dirosakkan oleh kerana istilah tasawuf. Diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti, yang bawah namanya kaula, menunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf kita. Tasawuf sunni yang dituliskan oleh para ulama ahlu sunnah.